Hey guys, welcome back with Milakras Gaming. Okay guys, jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat guys ya. Di sini gua akan bermain game Clash of Clans guys. Iya. Ini adalah salah satu game santuy guys, game santuy ya, game tersantuy yang ada di muka bumi gitu ya. Okay guys, jadi ini ID Clash of Clans saya masih TS 10 guys ya. Ini baru guys, ya agak lama sih. Mungkin kalau nggak salah itu satu bulan yang lalu saya nge-up TS 10 dan hingga saat ini. Nah, jadi buat kalian Clasher-Clasher Indonesia yang ingin berteman dengan akun saya, ini ID-nya pagar 9P0C9Y8KJ guys. Dan di sini saya baru Liga Master 2 guys. Saya mau ngejar ini guys ya. Liga juara supaya saya dapat 2000 trofi guys ya. Oke guys, jadi di sini gua akan bermain dua kali serang guys ya. Sini gua main tanpa hero guys karena ini masih di up guys ya, masih di up boss. Ini pasukan yang gua buat ini nih guys, balon sama apa ini namanya ya lava horn, anjing lava kapret, anjing lava. Nah guys, jadi gua di sini ikut klannya salah satu YouTuber Clash of Clans gitu ya. Pasti kalian semua sudah tahu guys, yaitu channelnya Prabu Lingga Bumi guys. Itu adalah salah satu YouTuber Clash of Clans dan saya ikut klannya guys ya, klannya beliau yang namanya itu di Sanguine Army guys. Nah jadi di sini klan ini sedang apa ya, seleksi anggota. Oh sudah sih kayaknya, ini baru masuk beberapa hari yang lalu dan saya alhamdulillah sering diikutin war guys ya. Saya sering diikutin war dan di sini persiapan buat itu guys, war liga kan namanya ini ya, lupa saya guys ya. Oke, di sini kita sumbang dulu guys, kita ini harus jadi clasher yang baik hati dan juga tidak sombong guys ya. Haha. Mantap bos. Oke guys, tanpa basa-basi guys ya, langsung kita menuju ke apa, match pertama, bukan match ya, serangan pertama bos. Oke lanjut ya. Nah jadi di sini saya ini mainnya di awal season ya guys ya, awal season baru, dan saya tadi sempat buka dan menerima hadiah yang sangat luar biasa lah, luar biasa mantap jiwa pokoknya. Dapat 5 juta gold dan 5 juta elixir dan juga 50.000 dark elixir guys. Mantap jiwa bos, itu rezeki nomplok yang gak disangka-sangka gitu ya. Supercell baik hati di awal season dapat hadiah yang segitu banyaknya guys. Mantap jiwa. Nah, jadi di sini kita cari best mati aja gitu ya. Karena di sini saya mau farming guys, mau cari harta supaya bisa nge-up. Ini kayaknya cocok ini guys ya. Ini cocok ini guys. Mantap jiwa bos. TA 11 masih prematur bos. Kita main tanpa hero gitu ya. Main tanpa hero. Bisa rata gak? Tar. Oke. Oke lah, kita serang dari bawah sini ya, bawah. Oke, kita taruh balon. Kita taruh balon. Kita rex dulu, kita kasih rex spell. Ayo serang bos. Oke mantap, ini
Insya Allah. Aduh, ada naga dong. Kampret. What? What the fuck? Hey, pukul dulu ya. Kampret, ada naga bos. Kampret dong, ada naga. Kampret, kampretin emang. Aduh, hancur semua. Kita taruh bantuan lah guys ya. Kita, aduh, gak bisa nih guys kalau gak, kalau tanpa bantuan, aduh, gak tahu kalau ada. Tertar, salah dong. Ngapain gua kasih spell itu kampret? Isinya kalau gak salah balon ini gitu. Aduh, serangan pertama gagal kayaknya guys ya. Kampret, kampret. Bukan isinya balon semua dong. Aduh bos, aduh. Serangan pertama gagal guys. Kita enter ya. Hanya kalau serang pakai full minion juga gak bisa ini bos. Bisa gak? Ayo dong, please lah, bisa lah, bisa, bisa, bisa. Tinggal sedikit, tinggal sedikit, tinggal sedikit, tinggal sedikit. Ini, aduh bos. Bisa apa masukan ini bos ya? Kampret, gak tahu kalau ada penjaganya guys. Ya ampun, gagal ini guys ya. Gagal dapat harta banyak guys, gagal, gagal. Oke lah, gak apa-apa, kita targetin bintang 1 aja lah. Ini kalau untuk dapetin 500 goldnya gak bisa dong. Kampret, kampret. Jangan isinya isi dari CC gua, CC saya guys. Apa ya, balon semua ya, gak bisa ngelawan naga dong. Tuh kan masih ada balonnya lagi. Oke lah, kita akhiri aja, serangan pertama gagal guys. Gagal total. Oh, kita hanya dapat satu bintang dan rampasannya sedikit. Baru pertama buat konten COC malah apes guys ya. Dan di sini masih tren guys ya. Masih dilatih. Masih dilatih memang. Start. Kita minta bantuan dulu guys ya, kita minta bantuan dulu. Mintanya ntar, tadi saya mintanya balon ternyata ya. Kita minta anu aja guys ya, kita minta elektro. Elektro dragon, ada yang ngasih gak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang online cuma 2. Yang online cuma 2 bos. Jadi ini sebelumnya saya mohon maaf guys ya, kalau apa ya, konten COC saya ini masih kurang menarik gitu guys ya, masih kurang menghibur karena saya baru pertama buat konten COC ini. Dan jujur saya, jujur saja saya ini apa ya, saya ini gak terlalu bisa guys. Ya bisa, cuma kalau untuk kayak apa ya, strategi gitu tuh saya masih belum paham gitu. Jadi di sini saya TH10 ini serangannya itu balon terus gitu ya, balon. Untuk serangan darat kayak combo-combo Gowifa, terus Gowipe itu serangan darat itu masih belum bisa guys, masih butuh pembelajaran bos. Masih butuh pembelajaran. Ini kenapa nge-lag lagi, kampret, kampret. Nah guys, jadi di sini saya sudah dikasih apa ya, bantuan dari teman klien saya. Alhamdulillah dapat Electro Dragon dan juga balon guys. Dan di sini pasukannya langsung saja ya, langsung kita selesaikan sekarang. 7 gem, tidak masalah. Langsung kita menuju ke serangan yang kedua guys ya. Semoga di serangan kedua ini kita dapat musuh yang mantap jiwa bos, yang apa ya, hartanya melimpah ruah. Karena di sini saya butuh harta. Saya habis dapat rezeki tadi langsung nipis bos, langsung menipis. Habis saya up 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 semua, up tembok, up apalah.
Oke, daripada kelamaan langsung di skip aja guys ya, langsung menuju ke musuh. Oke guys, jadi kita serang yang ini aja guys ya, bodo amat lah. Base hidup pun kita serang juga, hartanya juga lumayan guys ya. Dari tadi saya cari-cari gak ketemu-ketemu yang muda-muda, TH11 semua, kampret. Oke lah, ini aja kita serang ya guys ya, ini aja kita serang. Dan di sini bantuan saya Electro Dragon guys, Electro Dragon. Dan ntar guys ya, kita serang dari atas aja guys, hartanya di atas semua coy. Oke, langsung kita balon dulu aja, balon. Kita sebar langsung balon di sini guys. Ntar. Lava, ayo lava. Yuk. Oke, nice. Jangan ada bantuannya lagi, please. Jangan ada bantuannya lagi musuhnya, please. Jangan ada isi clan castle. Jangan ada isi clan castle, bos. Kampret lo ah. Beku lo kampret ah. Oke, di sebelah. Wih. Infernonya single target, bos. Infernonya single target, bos. Kemungkinan ini agak rata gitu ya, gak rata lagi, tapi insya Allah hartanya melimpah, bos. Oke, kita cicil, waktunya penyicilan, bos. Waktunya penyicilan. Setelah kita serang senjatanya, waktunya kita menyicil-nyicil manja coy. Oke, bentar, ini minion tersisa 4 ekor. Kita taruh di mana ya? Bentar ya. Kita tunggu elektronya menyelesaikan ini. Ah, kampret gak bawa nyalur. Oke, bentar. Nih, kalau buat taruh sini, kalau saya taruh sini nyerang TH. Ini ada itu guys ya. Nih, ada si kampret ini. Bentar. Dan kita dapat TH-nya, oke. Nah. Lanjut. Aduh, ini single target tuh. Single target itu hanya, bos. Infernonya single target dan kita dapat TH-nya, mantap bos. Bintang 2 gak masalah lah, kita akhiri langsung, oke, sudah selesai. Dan hartanya ya lumayan lah, cukup buat menafkahi desa saya. Tadi habis dapat rezeki nomplok 5 juta dan sekarang sekarat ya, habis bos. Dan dapat bonus bintang, alhamdulillah. Dan lihat 1.800.000 semuanya bos. Ini telat bos, ngapain lo kampret. Oke guys, jadi segitu saja videonya kali ini ya. Videonya segitu aja dulu dan mohon maaf jika di konten COC saya yang pertama ini masih kurang bagus menurut saya gitu ya. Masih kurang bagus, cara bicara saya masih kurang apa ya, masih belum menghibur lah. Mulai awal saya merasa ini channel saya ini masih gimana, masih belum menghibur menurut saya gitu ya. Dan perlu ada perbaikan dari saya sendiri. Oleh karena itu buat kalian yang nonton, kalian beri kritikan lah, kritikan maupun saran buat saya supaya saya ini bisa menghibur kalian. Gimana caranya, saya juga cari cara untuk diri saya sendiri ini. Dan kalian bantu lah guys ya, kalian bantu guys. Tanpa kalian saya hanyalah mas-mas biasa guys. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton. Jika kalian terhibur nontonnya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan juga kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian, supaya channel ini berkembang, rame, dan juga saya semangat buat video yang lainnya. Dan jangan lupa kalian aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu updatean terbaru dari channel Lakras Gaming. Oke lah guys, terima kasih sudah menonton dan see you next time. Okay and goodbye.